Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana? Ya, ini adalah kabar yang cukup menyedihkan bagi kita semua. Yang mana kondisi kakak rupanya, lihat nih. Ya, dia sepertinya kurang sehat guys. Lihat tatapannya. Dan Dede Lesti seusai acara Lida semalam, rupanya dia langsung cus ke tempat doinya guys. Ya, karena mengetahui kondisi calon miswanya itu kurang baik. Yang mana kita tahu bahwa sehabis vaksinasi rupanya Rizky Billar kondisinya tidak terlalu baik sehingga menuntut dia harus banyak istirahat. Ya, karena menyadari sang doi lagi kurang bagus kesehatannya sehingga seusai acara Lida 2021 semalam rupanya si Dede Lesti akhirnya menemani si doi guys. Lihat kebersamaan kemesraan mereka yang tentu bakal bikin kita semua baper. Ya lihatlah kalau seperti ini gimana guys. Kurang romantis bagaimana? Ya. Dalam unggahan di IGS yang kemudian rupanya dihapus oleh Lesti, nampak mereka berpegangan erat. Rupanya Bang Bi tak mau ditinggalkan sang doi saat ia sakit seperti ini. Rupanya si doi pun merelakan menyempatkan waktunya agar bisa menemani kekasihnya ini. Siapa Allah orang baik, kata Lesti dengan emotikon ya love menghitam. Ya cinta mendalam guys. Rupanya Rizky Billar sehabis vaksinasi kesehatannya kurang membaik sehingga sang doi langsung garcep menemani dirinya seusai syuting Lida semalam. Tentu kabar ini cukup membuat kita juga sedikit bersedih karena ya Rizky Billar artinya kondisinya menjadi tidak fit. Tapi kita doakan semoga ntar dia kondisinya semakin membaik, apalagi sudah ditemani oleh si doi, tentu hal tersebut akan menjadikan dia semakin semangat dan semakin progres untuk kedepannya. Tentu dengan hal ini itu dilakukan oleh Rizky Billar vaksinasinya dalam rangka juga menunjang vitalitas dan terbebas dari ya wabah yang terjadi di negeri kita ini. Walaupun memang dia butuh istirahat agar stamina tubuhnya semakin kuat. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah keberlanjutan di hari ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar mereka berdua yang terupdate terbaru mengenai kemesraan, keromantisan, kegesrekan, dan berbagai hal terkait Lesti dan Billar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.